Ya, buat teman-teman, jangan lupa ya, subscribe, like dan komennya ya. Ditunggu, jangan lupa loh. Ada apa Bu RT? Ngomong-ngomong lu lihat si Joki sama si Ucup enggak? Enggak tahu Bu RT, saya juga lagi nyari. Emang ada apa Bu RT? Ini mau nyuruh si Joki gantiin si Mamat ntar malam. Gantiin apa Bu RT? Buat ronda nanti malam. Oh ya udah, saya pamit dulu ya. Kalau ketemu Bang Joki, saya pamit lagi. Terima kasih ya Ceng ya. Iya Bu. Iya. Aduh, ntar malam gua mau apel, mau minta diantar sama siapa ya? Sama si Ucup ya? Sama siapa ya? Wih Joy, Cup, muka lu kusut amat. Iya Cup, ntar malam anterin gua apel ya Cup ya? Oh enggak, emang lu mau apel kemana Joy? Emang ada yang mau sama lu? Suwe lu, begitu amat sama gua Cup. Gini-gini juga banyak yang ngantri, Cuk. Gua mah emang lu gak laku sama cewek, Cuk. Bukan kayak tahu bulat. Ah, muka udah kayak pawan subuh aja lu belagu amat kalau ngomong. Basi dong. Duh, si Cuk emang si Ucup kemana ya? Anak gajah, gua cari susah amat ini. Itu tuh anak gajah gue cariin. Gue samperin lah. Lu mana aja lu, gue cariin lu, anak babi. Ngapa sih lu kalau datang ngomel-ngomel mulu bang? Tahu lu kayak jelangkung aja lu. Kalau terima lu, gue datang lu. Enggak, gue datang terima. Woy, Joy, ntar malam minggu ini mau berangkat kemana? Rencana gue sih mau ngantar si Joy apel bang. Bukan malam. Emang ada yang mau ya begini mukanya? Tahu dah. Gua sih ragu-ragu. Ya juga ya. Barangan ngeremen gua banget lu. Eh, emang kira-kira dia mau apel kemana lu Joy? Gua cuma bercanda aja mau Ucup. Ah lu bisa aja lu. Biar ada Bang Joy aja lu. Lu. Iya gitu mau kita dia. Bang Joki no, sampai lah. Bang Joki, Bang Joki. Makanya kalau jalan hati-hati ke Bair. Emang lu kemarin ada apa cek? Pirama kayaknya. Bang, ada amanat dari Pak RT. Amanat apa lu, Eceng Gondok? Amboi. Ah, anak aja. Eceng Gondok, gue rebus juga, aduh. Eh, ngomong-ngomong, Pak RT mau ngomong perlu apa sih? Gini, Bang. Ada amanat, tentang masalah ronda. Bukannya udah ada babiannya, Eceng Gondok? Makanya, dasar kok pengalor. Jangan kayak gitu bang, yang namanya amanat itu berat. Ayo bang, kita semperin aja yuk. Yuk semperin yuk, amat ini Pak RT. Semperin yuk, yuk. Ngomong apa sih Pak RT ya? Ini Pak RT kayaknya nih. Tahu nih, Eceng Gondok ribet amat. Tahu nih.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ada apa Bu RT? Ada yang bisa saya bantu? Makanya. Ini Jok, Ibu dapat amanat dari Pak RT. Si Coki suruh gantiin si Mamat ronda ntar malam. Lah, kan udah ada bagiannya Bu RT. Emang si Mamat kemana? Iya, si Mamat nggak bisa ronda. Bininya lagi lahiran. Gimana kalau lo aja yang gantiin Jok? Mau nggak? Yaudah dah, ntar malam saya mau ronda sama Cucup nih, sama si Ijoy, barengan. Bang, cepet-cepet bang, gue meriang bang. Ah, alasan aja lu. Iya Joy, alasan aja lu. Serius bang, serius. Bong aja lu, bilang aja mau ngapel ntar malam. Nah, lu tadi ngomong masih cepetnya bercanda lu, katanya ntar malam ngomong ngapel lu. Oh, bercanda-bercanda di mana lu? Tahu lu. Kira-kira pada mau nggak nih? Siapa aja di sini mah Bu RT, masalah ronda mah. Kan ronda itu kan sebagian dari ibadah. Iya enggak? Iya, iya bang, iya bang. Iya. Ya udah, pokoknya kalau lu ntar malam nggak ronda, gua pucat-pucat sama gua lo. Ya udah, kita pamit dulu ya Bu RT ya. Pamit dulu ya. Kita ngatur ya. Assalamualaikum. Iya, iya. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, akhirnya si Joki mau juga gantiin si Mama. Aduh, pada kemana nih Bang Joki sama Ijoy? Gue tungguin aja, ah, sini. Jeng, lo udah duluan aja, Jeng. Iya bang, Bang Joki sama Ucu kemana bang? Tahu mana dia? Tahu? Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hey Joy. Iya. Mas nama lu udah ada di mari aja lu. Lu lama banget sih lu bawa impor. Tahu lu Cuk. Lama sekali lu. Biasa. Tadi ada ini. Eh hey, Joy. Ngomong-ngomong si Bangsa kemana nih? Kalau ngomong sosuan banget sama Pak RT ya. Makanya gara-gara dia gua nggak jadi apel. Joy. Emang lu mau apel ke cewek mana? Oh no no kali no, ke apel ke makhluk gaib no, kuburan. Emang gua aja. Joy Joy, no no, si bangsa datang no. Iya iya, mana mana. Oh iya. Iya iya. Niko, sorry nih agak telat ini. Bus. Lu kenapa Joy? Lu salah sama apa Joy? Enggak bang, enggak. Lu kenapa cuma kadang kayak begitu lo? Ya mah dari dulu bang, udah demok. Lu gak dengerin gua lu. Sorry, gua telat nih. Udah malam yuk, keliling yuk. Yuk, berangkat yuk. Yuk. Nggak enak sama PRT nih. Yuk, satu tuh. Bawa nih, bawa. Udah gue mau nih. Yaudah, yaudah. Berangkat. Yuk, berangkat yuk. Bang, gua takut bang, di depan bang. Rambut aja panjang lu. Tahu, badan doang gede. Yaudah lu, cuk, depan aja. Depan. Aduh bang. Gua mulus bang. Duh, alasan aja lo, babi impor. Yaudah berangkat gua depan lagi yuk. Berangkat yuk. Ya, takut sama apaan kayak begituan lo. Orang udah mau ibadah sama tawa juga duri juga. Gak apa-apa mau. Ronda! Janda! Ronda! Janda! Aku masuk gua masuk. Ayo, sampai masuk gua nih. Bocah yang nggak berguna noh lagi pada nongkrong aja mana noh. Oh iya noh, makanya anak-anak itu semua itu ya. Dong lu udah malam. Tumben bang mau kemana nih? Mau ke rumah janda. Tahu mau ngeronda lu. Pakai nanya mau kemana?
dasar bocah. Makanya diem-diem di ember. Tepat, tepat. Udah malam bukannya di bedong. Sono lu pulang bocah. Elah. Buset, parah bener lu, Bang. Lah, kok lu yang jaga sekarang, Bang? Bukannya Bang Mehmet? Ini gua gak ganti Bang Mamat, dia sakit, nanti berak-berak dianya. Oh, pantesan lu yang ronda, Bang. Iya. Ngomong-ngomong udah dapat teman mana itu kayak begitu? Buset, gua tadi ngegosok ale-ale, Bang. Oh, makanya lu diam-diam lu di ember. Tapi lebih parah ini, Bang. Ini anak setengah jadi ini. Kurang tepung dia mah. Parah banget lu, Bang. Udah lanjut lah ronda lah. Iya. Iya. Yuk berangkat yuk. Yuk berangkat yuk. Ronda. Janda. Ronda. Tapi bener kan kalau Joki dipikir-pikir mah ya. Kan bukan curama sih. Buset. Lu bikinnya tengah malam kali gelap-gelapan ya. Malam. Buset. Lu lagi. Bukannya tidur bener sih kata mereka. Buset. Sempurnain dulu napa ini baru setengah jadi. Siap. Siapa Jamet? Yaudah, besok lu kalau mau main, kalau mau keluar lu pakai helm aja. Selamat lu. Ya. Tapi gua ngomong, parah bener ya tadi Bang Joki sama anak-anak ya. Kita lagi enak-enak main. Iya, makanya. Sampai kalah gini. Bener, wah gua juga kesel ini. Kesel, kita mau marah gimana kan? Kita kerjain aja gitu. Boleh. Hah? Gimana kalau kita kerjain nih? Tuju. Tuju. Nah, tunggu dia jauh dulu. Oke, oke. Siap lah. Iya, ayo. Biasanya mah Bang Mamat kalau malam-malam gini ronda. Bang Mamat ya? Iya. Ronda. Bang. Lihat si Muklis, mana masjid, mana? Kamu udah panas pisam dia. Makanya. Jambri sih. Beneran semurangnya. Ya Allah. Lah, itu yang ronda bukan Bang Mamat ya? Iya. Oh, si Joki yang ronda. Ronda. Pak Boim, Bang Muklis, aduh. Habis sholat apa? Ya, tumben lu yang ronda, Jok. Iya, biasanya Bang Mamat yang ronda. Iya, ada angin apa nih? Ini gua bantu Bang Mamat, kesian dianya, habis sakit, berak-berak mulu. Jadi gua yang ronda. Lu lagi klis, angin apa, angin pantai. Makanya ini Bang, ronda itu sebagian dari ibadah. Ngerti lu, pada. Nah, dengerin nih, bocah aja tahu lu klis. Iya. Masa lu kagak tahu? Alhamdulillah Jok, walaupun lu preman, lu sering bikin onar di kampung ini, tapi lu tetap peduli sama masyarakat kampung ini. Im, si Joki mah, cari muka doang, ada maunya. Bang, emang mukanya gimana, Bang? Lah, muka gua. Makanya. Minumnya. Tahu, seprit, pantah, kolak, dingin, Mas. Mentan lu pada lu. Udah, jangan ribut. Pulang aja, pulang. Mentan lu. Mana ini ya? Buset, ya perasaan tadi kita berlima ya? Dari rokok kali ya? Kali bisa jadi, cuman kan kagak ngomong. Udah lah. Gak apa-apa lah. Gua dendam ini, gua dendam. Ntar dulu, maksudnya kita kerjain aja anak-anak bertiga juga jadilah. Ya. Pokoknya gua kesel banget tadi. Sampai gua.
gue kena bully tadi. Ya udah gimana nih, kita bertiga jadi jadilah pokoknya, jangan sampai nggak dikerjain pokoknya. Guys, kita bikin takut pokoknya dia. Harus pokoknya. Lu ambil sarung dulu ya. Kita masing-masing kan ketemu lagi ya. Ya udah, sini ya. Gua bisa baru ngomong dulu ya. Ya. Balik kita yuk. Ayo.